agen dengan konten serba-serbi. Tapi pada kesempatan kali ini kita masih fokus di konten video pembelajaran bahasa Inggris. Pada pertemuan kali ini kita belajar atau kita akan latihan tentang listening practice, ya, yang berkaitan dengan food and drink. Tapi sebelumnya saya mohon dukungan Bapak Ibu, anak-anak dan saudara-saudara pecinta bahasa Inggris di mana saja berada agar terus mendukung saya dengan cara memberikan like, komen, dan subscribe pada setiap video pembelajaran saya agar saya tetap semangat untuk menyajikan video-video pembelajaran selanjutnya. Mari kita akan menuju ke slide berikutnya untuk memulai listening practice. Baik anak-anak sekalian, jadi di listening practice ini anak-anak akan menjawab 7 pertanyaan ini. Ini pertanyaan dalam dialog, ya. Dalam dialog yang anak-anak akan dengarkan sebentar nanti. Jadi pertanyaan yang berkaitan dengan food and drink dan juga meal of the day. Yang pertama adalah what does Tigor have for breakfast? Number two, what do you have for breakfast, Made? Number three, what does Sheta usually have for breakfast? Number four, what does your sister usually have for lunch? And number five, Nurul, do you have spaghetti and sausages for lunch? And number six, Made, what do you have for dinner? And number seven, Nurul, what is your favorite meal for dinner? Oke, jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan, ya. Nanti anak-anak akan dengarkan lagi di dialog sebentar. Jadi nanti cara mengerjakannya, kita membuat laporan. Jadi orang ketiga, ya. Jadi dengan menggunakan subjek she or he, bisa menggunakan nama Made, Nurul, Tigor. Oke, jadi cara mengerjakannya seperti begini. Nanti sebentar di audio dan anak-anak akan menjawabnya. Baik, kita lanjut di slide berikutnya untuk melihat bagaimana cara menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, anak-anak sekalian, jadi cara menjawabnya seperti begini, ya anak-anak, ya. Misalnya tadi, ya, ditanya, ya. Jadi anak-anak melaporkan Tigor has a sandwich and a glass of lemonade. Ya, cara mengerjakan seperti ini. Jadi menggunakan ini, ya, bisa nama, bisa juga kata ganti diri Tigor, atau anak-anak bisa menggunakan dan kata ganti diri seperti he atau Tigor, ya. Tigor has a sandwich and a glass of lemonade. Jadi anak-anak menuliskan atau melaporkan makanan dan minuman yang mereka makan untuk ke meal of the day mereka, apakah itu breakfast, apa itu lunch, dinner, ya. Itu yang nanti anak-anak mengerjakannya. Nanti anak-anak mengerjakannya di buku latihan, ya, di buku latihan bahasa Inggris. Jadi mengerjakannya di buku latihan bahasa Inggris, kemudian mengumpulkannya di sekolah, ya. Seperti itu penjelasannya. Kita langsung menuju ke slide berikutnya untuk mendengarkan audio dan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, baik anak-anak sekalian, kita langsung mendengarkan audio ini. Pastikan anak-anak sudah menyiapkan alat tulis dan buku, ya, untuk mencatat
makanan dan minuman yang mereka makan atau minum untuk meal of the day mereka. Nanti audionya akan diputar sebanyak 2 kali. Listen and tick. Number 1. What does Tigor have for breakfast? A sandwich and a glass of lemonade. Number 2. What do you have for breakfast, Made? I usually have porridge and tea for breakfast. Number 3. What does Seta usually have for breakfast? He has soup and sausages. Number 4. What does your sister usually have for lunch? She usually has fried rice and an egg for lunch. Number 5. Nurul, do you have spaghetti and sausages for lunch? Yes, I do. I love having spaghetti and sausages. Number 6. Made, what do you have for dinner? I usually have porridge and a glass of lemonade for dinner. Porridge is my favorite meal. Number 7. Nurul, what's your favorite meal for dinner? I like eating burgers and fries. What do you usually drink? Just water. Baik, anak-anak sekalian. Audio akan diputar sekali lagi. Dan anak-anak, pastikan sudah bisa menulis beberapa makanan dan minuman yang disebutkan dalam audio tadi. Listen and tick. Number 1. What does Tigor have for breakfast? A sandwich and a glass of lemonade. Number 2. What do you have for breakfast, Made? I usually have porridge and tea for breakfast. Number 3. What does Seta usually have for breakfast? He has soup and sausages. Number 4. What does your sister usually have for lunch? She usually has fried rice and an egg for lunch. Number 5. Nurul, do you have spaghetti and sausages for lunch? Yes, I do. I love having spaghetti and sausages. Number 6. Made, what do you have for dinner? I usually have porridge and a glass of lemonade for dinner. Porridge is my favorite meal. Number 7. Nurul, what's your favorite meal for dinner? I like eating burgers and fries. What do you usually drink? Just water. Ya baik, anak-anak sekalian, demikian audionya. Saya yakin anak-anak sudah bisa menangkap makanan dan minuman yang disukai oleh teman-teman Dona atau Tigo, Sita, Nuru dan sebagainya di dalam dialog tadi. Oke, jangan lupa anak-anak menjawabnya dalam bentuk laporan dengan menggunakan orang ketiga ya, menggunakan si atau hi atau Tigo, Nuru dan Made. Baik anak-anak sekalian, kita langsung menuju ke slide yang terakhir di slide
slide penutup. Baik, anak-anak sekalian, demikian listening practice kita. Anak-anak mengerjakannya seperti petunjuk di slide yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi anak-anak mengerjakannya dalam bentuk laporan ya, dengan menggunakan orang ketiga, menggunakan kata ganti diri she, he, atau John, Made, Nurul, Tigo, dan lain sebagainya. Anak-anak mengerjakannya ini di buku latihan anak-anak dan mengumpulkannya di sekolah. Baik, demikian saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kita akan berjumpa lagi di pertemuan berikutnya, tentunya dengan tema atau topik yang berbeda.